Greeting sermon. Tinggal saya Yurun. Halo semuanya. Neopa lagi di belakang. Kita lagi mau shopping untuk persiapan tahun baru. Enggak persiapan juga sih, shopping biasa. Mau beli air dan segala macamnya kayak gitu. Kita lagi di tempat namanya Imak Traders. Dia itu kayak semacam apa ya, gengs? Kayak supermarket tapi untuk grosir gitu loh. Jadi kalian kalau beli banyak itu yang murah di sini. Oh sorry ya, nggak bisa ngomong sama siapa karena dia jauh. Kita ketutupan ini, ketutupan si cardnya ini. Jadi punya pizza, tadi gue punya hotdog nggak? You no, anything please don't get zero please, thank you. Ini kita beli pizza, ini premium pizza. Opa sukanya ini, kok dia yang lengkap gitu ya. Kalau aku sukanya yang cheese pizza. Karena, bentar, nih aku sukanya yang ini. Traders, kalian kalau mau beli makan murah di Korea, ke Traders aja. Ini harganya satunya cuma 3.000, apa ya kalau nggak salah. Terus yang ini juga cuma 3.000. Pokoknya murah deh, pokoknya antara range 3.000, nggak sampai 5.000-an deh satu per piece-nya. Dan ini gede sih, gengs, jadi kalian bisa makan dengan puas, gitu. Ini ya, gengs, di dalam cheese pizzanya ini tuh, di dalam crustnya dia tuh ada ini loh, apa namanya, goguma, kayak ubi gitu. Dan ini enak banget menurut aku, sumpah. Ini ya tuh, putih-putihnya, enak banget. Kalian harus ke Traders. Yang kita buka? Oh, yang kita kesini mau beli daging kambing sebenarnya, gengs. Sukanya lagi mau nyari daging kambing dulu. Nyari daging kambing tuh agak susah, gengs, di Korea. Karena memang mungkin juga orang-orang nggak pada banyak makan daging kambing kan, jadi agak susah memang nyarinya. Dan ini kalau misalnya apa namanya, beli-beli di luar itu lumayan mahal. Jadi kita tuh pengen gitu loh bikin sendiri di rumah. Apalagi aku tuh lagi pengen sate kambing, gengs, tapi nggak mau beli soalnya di sini tuh bumbunya tuh beda gitu kan. Dan aku tuh pengen literally pengen yang sate kambing kecap itu loh, pengen bikin sendiri. Jadi ini kita demi-demi nyari kambing tapi nggak ada. Ngeliat ikan, oh my god masih kita no salmon, masih kita kende bisa 33.000, geng. Tapi ini banyak banget sih, oh my god. Ini juga nih ikan, oh my god, so good. Ini ada ikan ini. Ini namanya ige buya galci maci jaga. Itu galci maci. Ini galci ikan. Ikan, aku nggak tahu sih dia ikannya Korea atau ikan apa. Tapi ini rasanya mirip sama pindang, gengs. Jadi aku kalau rindu pindang, aku pasti makan ikan galci ini. Oh my god, enak banget. Oh my god, ige buya. Ini buaya? Hesam? Ah, si cucumber. Kenapa? Kenapa? Macam kesok. Cukup batuk, tidak apa. Batuk tu? Billy Peter. Ini kau Maya? 5.9 ya? Ini kau 5.9. Kena saka? Ini cuma 5.000, geng, 5.900. Kalau biasanya di tempat lain mah udah mahal nih. Paling 7.000 apa ya? Kalau di sini lebih murah memang. Ini gonje kaji? Ini 31 ya? 31 kaji ya? Tapi kok deket, geng, si expired date-nya tuh tanggal 31. Jadi aku bingung nih mau beli apa enggak. Eramu dikit. Saya juga suka lagi makan. Kenapa salah? I always like to cook this thing. Chicken. Igo 2 liter ya, gua mau. Ini 3.6 liter. 3.6. But kind of easy to save, right? Nah kalau di sini tuh harus beli 4 gitu, gengs. Tapi kalau di supermarket biasa kan dia jual satu-satu gitu. Dan emang harganya lebih murah sih dia jatuhnya.
masukkan mah. Siapa ya? Igo Sally. Igo? Igo, Igo. Kacang. Ini ada Magnum, geng. Harganya 12.000. Isi 8. Lebih murah Magnum di Indonesia, geng. Jadi kalian harus banyak makan Magnum kalau di Indonesia. Gugugu, sako ya? 근데 이거 사면은 다 녹을 텐데. 어. 이블리 막놈. 이게 jarang banget kita beli Magnum. Oh my god, sumpah beneran. Itu baru 2 kali aku beli Magnum. Yang satunya kemarin dibeliin mertua. Aku punya Magnum. Why you want other Magnum? Beli air. Mul 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 mul. Mul. Oh, emang keman? Sama emang kem. Igo to sage. Hana saja kugo. Kugo tuge. Ini kita beli air banyak, gengs. Yang ini buat tamu, yang ini buat kita sendiri. Karena kita belum punya mesin penyaring air. Jadi sebenarnya di Korea itu air kerannya bisa diminum. Air keran yang biasa kita pakai nyuci, pakai mandi itu bisa diminum. Cuman aku sebagai pecinta air gitu, aku tuh bisa ngerasain perbedaan rasanya gitu loh. Entah itu karena pikiran aku yang ngerasa karena ini air keran gitu atau gimana. Dan aku tuh gak suka sama rasanya. Jadi harus minum air dari botol. Kalau gak gitu, harus minum air dari mesin filter itu. Jadi doakan bulan depan kalau ada rezeki kita akhirnya bisa beli si mesin air itu, jadi nggak perlu beli air botolan lagi gitu ya, karena lumayan juga ya sampah botol itu. Banyak, geng, sampah botolnya kita. Oh my god, guys, aku udah di rumah dan sekarang aku mau nunjukin barang apa aja yang aku beli. Oke, okay? Maafkan semua keberantakan itu, oke, okay, yang di belakang karena kita belum beberes. Belakangan bu ya. Belakang? Morgetso. Belakang mu ya. Twiye. Apa aja yang kita beli di Traders, oke? Okay? Pertama adalah minyak segede ini karena kan mau goreng gitu ya, mau goreng ayam. Canola oil. Yeah. Harus beli minyak segede gini. Sama ini. Ini tuh daging, iki bu ya? French leg ini. French leg. Oh, keren. Irem ibu ya Indonesia. Daging? Kumi? Kambing. Daging kambing. Ini opa nggak tahu nemu daging kambing, tapi yang model ginian, gengs. Yang ini kayaknya rusuknya gitulah ya. Yang udah, cuman aku nggak tahu. Aku tadi mau bikin sate, cuman kalau kayak gini kayaknya nggak bisa dibikin sate, bar. Ya udahlah. Dan rata-rata daging kambing di sini tuh frozen, gengs. Sekarang susah banget nemuin daging kambing. Beneran, sumpah susah. Terus yang lainnya, cagi taruh nggak sih lo di sok? Taruh gak? Water? Magnum, aku kira gue taruh nggak opsi. Water man? Ani? Ah, sama ini, sama beli ayam. Ini ayam mau aku masak kunyit, mau aku masak kuning gitu, maksudnya bumbu Indonesia seperti biasa. Terus sama ini Magnum. Magnum ini, gengs, isinya cuma 8 ya, dan harganya 12.000. Jadi kalau kalian di Indonesia, aku saranin ya, kalian harus sering makan Magnum. Karena kalau sudah di Korea, Magnum ini susah ditemukan. Kalaupun ditemukan juga mahal. Jadi, so make sure eat this in Indonesia. Oke, okay? Aku aja nyesel, gengs, jarang makan Magnum. One Magnum price is 5 normal ice cream price in Korea. Di sini harga ice cream yang kayak Merona dan segala macamnya itu cuman 300.000. Eh, 300 won. Kalau yang di tempat dekatnya rumah kita tuh supermarket cuman 300 won, 200 won kayak gitu-gitu. Jadi ini termasuk es krim. Ini termasuk es krim sultan ya, gengs, kalau di Korea. Dan setelah hampir setahun, enggak setahun sih. In refrigerator. Uh-huh. Frozen. Gak hampir setahun, apa ya, udah mau berapa bulan ya? 9 bulan aku tinggal di Korea dan ini baru kedua kalinya aku makan Magnum. Karena yang pertamanya dibeliin mertua kan. Jadi aku emang waktu itu lagi pengen banget makan Magnum dan terus dibeliin mertua. Sekarang beli sendiri dan oh my god.
It's a lot, gengs. Jadi udah itu aja yang kita beli di Traders plus sama air. Kalau air nggak usah aku tunjukin ya, karena kan tadi kalian udah lihat tuh kita beli air banyak banget gitu. Jadi ya udah itu aja. Annyeong. Annyeonghaseyo, everyone. Ya minta supportnya juga Opa lagi belajar bahasa Indonesia, jadi tolong disemangatin ya. Akhir-akhir ini gak tau kenapa dia tuh tiba jadi rajin banget belajar bahasa Indonesianya, jadi so weird banget. Do you want my way in Indonesia? Kuro ke yul simi kong gue? Because I want to speak with you guys. And of course, also want to understand what your comment for us. Harapannya dia mungkin suatu saat tuh bisa ngobrol gitu sama kalian. Si Opa ini bisa ngobrol lah sama kalian, komen, balas komen-komen kalian tentang dia dan segala macamnya gitu. Dan ya, itu aja dulu, gengs. Senin, Selasa. Aku gua nanti ke taran video hata. Oke. Kamus. Oke, itu aja dulu video dari kita dan terima kasih sudah mengikuti kita belanja. Jangan lupa juga kalian, aku sarankan harus belanja dulu sebelum tahun baru karena takutnya gengs bakal rame banget di saat tahun baru. Jadi kalian gak bisa jaga jarak dan gak tahu sakit juga kan pastinya. So yeah, that's all for today's video. May today's video bring you joy and stay happy, stay healthy, stay happy, stay lovely. We'll see you in the next video, guys. Annyeong.